Untuk menonton terus video dari channel ini, tekan like dan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Sela Auto Motor. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengganti gigi roda gila pada truk Mitsubishi Canter. Oke, lanjut guys. Kali ini kita lepaskan baut roda gilanya menggunakan kunci shock 17 ya guys. Oke, tinggal satu lagi. Oke, terlepas semua baut, kita tinggal melepaskan roda gilanya dari blok mesinnya. Kita lepas dulu. Oke, sudah terlepas. Kita angkat, kita lepaskan roda gilanya dari blok mesinnya. Oke, seperti ini cara melepasnya. Kita menggunakan lap, kain lap supaya tidak panas pada tangan. Oke guys, lanjut kita goyang kanan kiri supaya lepas. Oke, terlepas. Sudah kita cek seperti apa ini, lihat ya, ini roda gendengnya, ini gigi roda gilanya sudah pada aus, sudah pada itu, tidak buncing lagi. Oke, kita lepaskan gigi roda gilanya menggunakan betel dan palu. Seperti inilah caranya. Kita lihat, kita palu dari sebelah sampai sebelah merata. Hati-hati jangan sampai patah, karena kalau patah bisa terkena mata ya guys. Oke, kali ini kita betel yang bagian bawahnya, sama juga menggunakan betel dan palu. Oke, kita suaranya memang sih. Ya guys, kali ini tinggal lepaskan roda gilanya, hampir sedikit lagi. Oke, kita oke, sudah terlepas gigi roda gilanya. Kita lihat, ternyata gigi roda gilanya sudah pada aus, sudah tidak layak dipakai karena
karena kalau kita tetap pakai di bisa merusak dinamo starter, tidak bisa memutarkan gigi roda gilanya ini. Lihat, sudah aus, sudah tergores. Oke, kita ganti langsung aja, ganti yang baru ya guys. Ini contohnya guys, yang baru masih runcing semua, masih utuh, belum ada yang tergores sama sekali. Lihat ini perbedaannya, masih runcing, masih bagus, tidak seperti yang lama sudah. Oke guys, cara untuk memasukkan gigi roda gilanya, kita harus membakar gigi roda gilanya terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk memasangnya ke roda gilanya, karena jika tidak dibakar susah untuk dimasukkannya ke dalam roda gila. Oke, kita tunggu sampai apinya habis. Yuk kita tambah lagi guys, kurang besinya, kurang panas, kita bakar lagi supaya gigi roda gilanya bisa memuai. Oke guys, jangan lupa subscribe video dari channel kami supaya Anda bisa melihat video-video terbaru dari channel kami. Jangan lupa subscribe dan like ya guys. Oke, setelah pembakaran gigi roda gendeng sudah selesai, kita angkat langsung pasang ke roda gilanya. Oke, seperti ini caranya. Kita palu-palu, kita ratakan supaya masuk guys. Kemudian kita battle guys bagian yang belum masuk. Seperti ini kurang lebih. Oke guys, usahakan pemasangan gigi roda gilanya jangan sampai terbalik, karena bisa menyebabkan bunyi pada starteran awal. Bunyi kasar ya guys. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.